Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai diskusi ini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Ruben Simamora, saya adalah Ketua Satma PP Komisariat UKI, dan pada diskusi ini saya menjadi moderator. Dan ada Bang Rapen Sinaga sebagai narasumber kita. Bang Rapen ini adalah lawyer dari Rapen Sinaga & Partners. Bang Rapen juga menjadi dosen Pancasila di Universitas Kristen Indonesia. Jadi tidak diragukan lagi lah kapasitas Bang Rapen ini dalam mengupas tuntas tentang tema-tema atau topik-topik yang bakal kita bahas dalam diskusi ini. Baik, sebelum mulai diskusi, saya juga bakal menjelaskan teknisnya. Jadi nanti dalam jalannya diskusi untuk mencegah adanya perbenturan suara, jadi bakal di mute semua oleh host. Dan buat teman-teman yang ingin menanya, ingin menyanggah, ingin berargumentasi, silakan gunakan fitur raise hand yang ada di dalam Zoom. Jadi itu aja buat teman-teman, silakan keluarkan segala pemikiran kalian dalam diskusi ini dan manfaatkan yang terbaik. Oke, saya akan membuka dengan memekikan salam perjuangan organisasi kita. Merdeka. Pancasila. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Oke, teman-teman. Jadi topik diskusi kita, diskusi online ini adalah tentang mempertahankan ideologi Pancasila dalam gempuran zaman saat ini. Nah, jadi ada bagusnya dulu sebelum kita bahas ke Pancasilanya, kita harus tahu dulu Pancasila itu bagaimana sih bisa ada, sejarah Pancasila itu seperti apa sih. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa menyampaikan pendapatnya, tapi kita dengarkan dulu lah narasumber kita Bang Rapen Sinaga untuk menyampaikan pendapat Bang Rapen mengenai bagaimana sih Bang Pancasila ini sejarahnya seperti apa sih Bang. Monggo Bang, waktu dan tempat dipersilakan Bang. Ya, terima kasih atas undangan dari Satma PP ya, Komisariat UKI, ya, kepada Ketua Satma, Kain dan Adinda Jeremias juga ya, yang sudah ke kantor tapi kita nggak ketemu karena kemacetan yang parah kemarin ya. Nah, jadi menarik sebetulnya pembahasan kalian ini, cuman memang yang saya pikirkan masih ada juga pembahasan tentang ini gitu kan di Satma PP gitu kan, yang diisi oleh orang-orang muda ternyata masih tertarik membahas soal Pancasila. Nah, kemudian saya juga berpikir bahwa sebenarnya Satma PP ini harus lebih Pancasila daripada orang-orang lain gitu kan. Nah, saya nggak tahu rekrutmen Satma PP itu seperti apa. Ya, mungkin sekedar saran ke depan ya, memang harus ya betul-betul ada fit and proper test juga gitu ya, tetap Pancasila gitu. Karena kalau tidak paham tentang Pancasila, masuk Satma PP kan agak lucu juga gitu kan. Karena dari nama juga kan pemuda Pancasila gitu. Jadi dianggap orang-orang muda yang memang ngerti betul bagaimana implementasi dari Pancasila. Nah, pembahasan atau diskusi tentang Pancasila ini sebetulnya harus kita lebih utamakan atau arahkan itu kepada implementasi ya, perbuatan atau aplikasi daripada Pancasila itu sendiri ya. Karena kalau bicara sejarah, memang ini kan sejarah panjang gitu kan, sejarah panjang pembentukan. Nah, akhir-akhir ini memang negara kita ini sedang, ya kalau boleh saya katakan, mulai lagi mempertanyakan Pancasila. Ya, belakangan waktu ya, tempo-tempo lalu
kita juga menyaksikan beberapa polemik, konflik ya tentang Pancasila ini gitu ya. Mulai dari keraguan akan Pancasila sebagai ideologi, lalu kemudian keraguan apakah Pancasila itu bisa menjadi solusi. Banyaklah keraguan-keraguan, ditambah lagi penyusup-penyusup ya, ataupun orang-orang atau pihak, kelompok orang yang berusaha publik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, ini kan jadi persoalan. Kalau kita ingat misalnya kasus Ahok misalnya yang dulu. Nah, dari situ juga mulai ya, mulai memperdebatkan gitu ya, memperdebatkan soal kepancasilaan kita, soal kebinekaan kita. Lalu kemudian kasus-kasus lain mulailah masuk penistaan-penistaan agama, ya, kabar-kabar hoax, ya, macam lah beragam. Nah, terakhir kemarin adalah soal apa yang terbaru? Tes wawasan kebangsaan KPK itu kan sebetulnya termasuk juga dalam satu ranahnya, apa, dalam satu bidang Pancasila ini. Ya. Nah, kenapa hari ini KPK itu apa mengadakan tes wawasan kebangsaan? Karena tes wawasan kebangsaan itu tidak lepas juga dari pemahaman kita soal Pancasila. Nah, bicara soal sejarah memang cukup panjang ya. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui bagaimana cikal bakal ini Pancasila ya. Nah, Pancasila seperti kita ketahui itu kan merupakan dasar dia, dasar. Ya. Jadi fondasi dia. Maka waktu itu juga sempat juga terjadi pro dan kontra. Apakah Pancasila juga pilar negara gitu? Programnya MPR itu kan, empat pilar itu kan, dimasukkanlah Pancasila itu sebagai pilar. Padahal itu dasar, gitu ya. Artinya pilar itu kan tiang, ya. Kalau dalam konstruksi bangunan kan dia itu tiang. Nah, ini malah Pancasila kan seharusnya menjadi dasar. Nah, pemahaman-pemahaman yang memang sangat apa, yang menimbulkan pro kontra, ternyata di para tokoh-tokoh bangsa kita juga sampai hari ini itu masih apa namanya memperdebatkan tentang posisi Pancasila itu sendiri, ya. Entah itu dasar atau pilar, apalah itu namanya kan, norma atau nilai gitu. Nah, Pancasila itu kan sebetulnya sejarahnya kan hadir dari proses perenungan, ya. Proses perenungan panjang para tokoh-tokoh besar. Kalau hari ini kita memperdebatkan soal negara Islam atau syariat Islam, itu dahulu juga sudah diperdebatkan bahwa negara ini harus berdasarkan syariat Islam. Sudah diperdebatkan oleh tokoh ya, apa nama yang menginginkan adanya suatu konsep agama gitu ya. Baru kemudian ya beberapa kali konsep itu digabung-gabungkan dan diputar-putar ya. Bahkan dulu juga bukan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita tahu sekarang ini, tetapi ketuhanan yang berkebudayaan. Dan itu bukan sila nomor satu, tapi sila nomor lima. Nah, jadi proses panjang inilah sebetulnya sudah cukup baik dengan merumuskan lima sila dalam Pancasila yang kita ketahui sekarang. Makanya yang paling penting adalah diskusi kita di hari ini sebetulnya adalah membicarakan tentang ya seperti tema kita yang cukup besar ini ya, mempertahankan ideologi Pancasila di tengah gempuran perkembangan zaman. Ya kan? Zaman apa saat ini? Ya, zaman apa? Milenial kan. Zaman apa? Zaman TikTok ya kan, TikTokers gitu kan, era TikTok ini kan. Jadi anak muda zaman now gitu kan. Yang kita juga sudah malas ya, anak muda sekarang juga malas untuk membicarakan Pancasila
Karena mereka menganggap dari SD, sekolah dasar itu sudah belajar Pancasila, dan kemudian tahu isi Pancasila selesai gitu ya. Nah, hanya sebatas itu. Yang paling sulit sebetulnya adalah melaksanakan. Nah, makanya dari hal-hal yang sederhana sebetulnya ya, kayak tadi kita sudah betul itu mengawali diskusi ini dengan doa. Itu yang paling betul. Karena tidak bisa dilepaskan bahwa negara ini memang negara berketuhanan. Tidak disebutkan Tuhan itu tidak disebutkan Tuhannya siapa gitu ya, tetapi berketuhanan. Nah, jalan kita mempercayai Tuhan itu seperti apa, itulah yang diimplementasikan oleh agama-agama yang ada saat ini gitu kan. Itulah yang dijalankan. Itu sudah paling betul. Nah, yang kedua yang betul lagi apa? Tadi kan ke ketua Kapma kita ini menanyakan apakah kita mulai on time. Nah, itu paling betul. Kita mencoba dari hal-hal kecil, on time gitu kan. Nah, itu salah satu implementasi sederhana yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena nanti ada hal-hal besar lain yang harus kita lakukan sehubungan dengan Pancasila kita ini. Nah, itu dari sederhana itu. Nah, jika dikaitkan dengan tema ya, bagaimana ideologi kita Pancasila. Pancasila itu kan tidak seharusnya lagi diperdebatkan oleh kita-kita ini. Tinggal bagaimana menjalankan. Pancasila itu sebetulnya sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Nah, karena kita melulu tidak bisa ataupun kurang mendapatkan pencerahan bagaimana menjalankan atau mengaplikasikan Pancasila itu, sehingga kegaduhan terjadi. Sehingga kegaduhan terjadi. Kita mulai meragukan Pancasila itu apakah ideologi. Nah, kalau kita bicara tentang ideologi, apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Ya kan? Gagasan, ya. Filosofis, ya. Dan yang bisa diterima oleh akal, ya. Logik dia gitu kan. Nah, ini kenapa kita tidak menganut paham atau ideologi-ideologi besar yang ada di dunia, misalnya apa, komunisme, liberalisme, kapitalisme. Kita tidak menganut paham-paham itu, tetapi kita membuat suatu gagasan pemikiran sendiri, yaitu Pancasila. Nah, bagaimana Pancasila itu sebetulnya, ya? Pancasila itu sendiri setidaknya ya, dan dia pasti gitu ya. Ada 5 nilai yang harus kita patuhi di situ. Nilai ketuhanan, ya, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, nilai-nilai inilah yang sebetulnya harus menjadi prinsip dasar kita, ya. Nah. Dan itu tidak boleh terbolak-balik, ya. Tidak boleh yang namanya kemanusiaan dulu. Tentunya kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang bertuhan, memiliki Tuhan, ya. Jalan kita mempercayai Tuhan itu terserah, gitu kan? Itu kan cara, ya. Nabi siapa yang kita ikuti itu adalah cara menuju ketuhanan itu tadi. Lalu kemudian di dalamnya ada nilai-nilai kemanusiaan. Yang dipandang memang sebagai suatu sikap yang harus kita lakukan, apakah kemanusiaan yang dimaksud ini kemanusiaan seperti komunis, tidak juga gitu ya, tetapi bagaimana kita menciptakan kemanusiaan itu beradab, ya. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia itu sendiri, ya, karena banyak sekali kita ini yang tidak bisa lagi memanusiakan manusia, ya. Malah kadang-kadang membinatangkan manusia. Karena sesama binatang pun, sesama anjing gitu misalnya ya, dia tidak akan saling melukai. Tapi sesama manusia masih banyak terjadi saling melukai. Lalu bagaimana konsep nilai persatuan itu kita tanamkan? Indonesia
ya, kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas daripada persatuan yang kita miliki. Adanya persamaan nasib ketika itu kan. Adanya persamaan nasib, sama-sama dijajah, sama-sama susah, ya. Tidak, mereka tidak menanyakan agama apa, suku apa, etnis dari mana, tidak. Tidak dipertanyakan hal itu. Yang penting sama-sama sama-sama Indonesia, kita bersatu. Itulah kenapa kita bisa mereka. Beda dengan zaman sekarang kan. Masing-masing dewek gitu kan. Gua lu gitu. Tidak memikirkan bagaimana. Baru kerakyatan itu yang memang menjadi tujuan ya. Ya, menjadi tujuan kita itu kan sebagai salah satu unsur daripada suatu negara, maka rakyat itu harus dijunjung tinggi. Ya. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga kan di situ ada tujuan nasional kita. Apa itu? Mensejahterakan, memakmurkan, ya kan, membuat manusia itu semakin beradab. Itulah sebetulnya pembukaan Undang-Undang Dasar itulah menjadi tujuan. Baru terakhir, bagaimana menciptakan keadilan bagi seluruh manusia, gitu. Seluruh umat. Nah, jadi nilai-nilai inilah yang kemudian dia masuk kepada nilai-nilai inilah yang menjadi sumber hukum, ya, sumber hukum yang kemudian dia nilai-nilai masuk kepada konstitusi kita. Ya, bagaimana arah tujuan dari Pancasila itu sendiri. Kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal. Nah, maka sebenarnya undang-undang di bawah konstitusi tadi itu sebetulnya nggak boleh lari dari main nilai ini. Itu lahir MK, Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tadi sudah masuk dia kepada sumber hukum kita menjadi sumber hukum. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar pun sendiri disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum pasal 1 ayat 3. Hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika kita sudah memahami, sudah betul-betul memaknai daripada roh daripada Pancasila itu, maka kita akan dapat mempertahankan ideologi itu di tengah gempuran perkembangan masa ini. Tantangan kita cukup besar hari ini. Salah satunya adalah disintegrasi. Kenapa Papua sekarang ribut apa? Bahkan dituding teroris, itu kan semuanya. Kenapa sih di Papua itu nggak dilakukan pendekatan kulturalnya? Pendekatan itu kan ada dua model gitu ya, pendekatan struktural dan pendekatan kultural gitu ya. Nah, kalau kita selalu melakukan pendekatan secara struktural, ya tidak semua bisa menerima gitu, karena ada atasan ada bawahan. Sama dalam sebuah organisasi pun, seperti Sakma PP misalnya, ya ketua Sakma juga tidak harus melakukan selalu, ketika ada problem, tidak harus melalui pendekatan struktural, tetapi bisa juga pendekatan kultural. Kulturnya bagaimana, ya. Nah, samalah halnya dengan Papua. Pahami kulturnya misalnya. Oh iya. Yang saya tahu kan kalau di Papua itu kan sangat hormat kepada alim ulamanya misalnya gitu kan. Kepada pendetanya misalnya, kepada ustaznya, hormat gitu kan. Lakukan pendekatan itu yang tidak masalah juga bagaimana. Papua, Aceh, Ambon juga sempat. Memang nggak gampang mempertahankan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau ya di bentangi samudra itu nggak mudah gitu. Makanya perlulah seluruh pinggiran-pinggiran itu ya, dalaman itu memang harus dijaga oleh pertahanan keamanan kita.
ya gimana pertahanan keamanan kita mau maju orang dikorupsi alutsistanya kan? Itu lagi tuh pertanyaan. Nah, maka sebetulnya memang panjang diskusi tentang Pancasila ini ya. Panjang. Ya, ini bisa berapa SKS gitu ini kan. Karena dia, kalau kita mau mengulas satu persatu itu agak panjang. Tapi intinya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dari diri kita dulu bagaimana melaksanakan Pancasila itu. Jangan sekedar cuma bikin poster saya Pancasila gitu. Apalagi beban moral sama PP ini kan juga kuat ya. Beban moralnya itu sangat berat ya. Karena kan membawa suatu nama yaitu Pancasila itu sendiri. Nah, itu berat. Makanya kita harus betul-betul paham dulu gitu loh. Paham bagaimana Pancasila. Kalau kita paham, nggak akan ada konflik yang namanya konflik sara. Harusnya kan sudah tuntas gitu loh. Harusnya konflik sara itu sudah tuntas. Sudah tuntas. Karena negara yang sebegini besar, berbineka, ya, kita harus menjunjung Pancasila itu. Nah, mungkin itu dulu Ketua, karena mungkin lebih baik kita diskusi dua arah gitu ya. Artinya, siapa tahu saya ada yang lupa saya sampaikan gitu, tapi paling tidak ini sebagai pengantar diskusi kita. Pengantar diskusi kita, nah lebih enak kita supaya cair dua arah, diskusi dua arah. Ya, nah, mungkin itu dulu Ketua ya. Oke, siap Bang. Mungkin dari apa yang tadi disampaikan oleh Bang Rapen, buat teman-teman peserta yang dari tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang belum clear dari pernyataan Bang Rapen, bisa langsung ditanyakan ke Bang Rapen. Atau teman-teman yang punya pendapat lain, oh menurut saya sejarahnya seperti ini loh, boleh. Di sini kan forum terbuka untuk kita menyampaikan pola pikir kita seperti apa memahami mengenai Pancasila. Jadi monggo buat teman-teman, dipersilakan. Mohon izin sambil merokok, boleh ya, Ketua ya. Abang Mias mungkin bisa boleh, Bang. Menjelaskan. Iya, Bang. Ya, dipersilakan Bang Mias untuk tolong di-unmute aja, Kak, di-unmute. Izin bertanya, Ketua Bang Rapen, izin. Ya. Siap. Di tengah polemik yang terjadi di Indonesia bahwa seharusnya Pancasila itu ketika sudah final harusnya tidak usah dipertentangkan atau diperdebatkan lagi, itu saya sepakat. Cuma pertanyaan yang menjadi pertanyaan saya, apakah Pancasila ini sudah final? Ketika sudah final seharusnya tidak ada lagi perdebatan tentang Pancasila. Bang Raden serta Ketua, terima kasih. Siap, Kak. Gimana, Bang? Mau dijawab dulu atau nunggu teman-teman yang lain? Satu lah ya, jawab satu-satu. Oke, silakan, Bang. Ya, memang para seseorang yang mengatakan hari ini itu tidak final kan bisa-bisa saja. Dia melewati garis finish. Gitu. Dia melewati garis finis, dia mulai lagi satu putaran lagi. Ini pertanyaan Jeremias ini memancing-mancing. Ini. Ya kan, hilang pula kita satu-satu ini. Ya, kenapa saya bilang gitu? Maaf ya, karena kan sebagai bekas aktivis ya begitulah ngomongnya kan. Ya, karena kita juga dulu bekas aktivis yang bolak-balik apa namanya protes ya terhadap apa, jadi sama seperti klaim ini. Nah, cuman ya agak meneliti juga ya, betul memang kalau ada final kenapa harus diperdebatkan. Ini kan sebetulnya karena kerangka berpikir kita aja. Terus kenapa, apa untungnya memperdebatkan Pancasila? Apa untungnya? Toh Pancasila itu juga sebetulnya kan adalah pencaplokan daripada berbagai macam
aspek ya, termasuk agama, budaya, dan sebagainya. Itu kan semua tertuang sebetulnya di Pancasila. Sebetulnya, ya, kalau mau ditanya lagi, ya tanpa Pancasila kita bisa bekerja. Ya, bisa-bisa aja. Toh pertanyaannya begini. Bagaimana ketika sebelum datangnya agama, ya, bagaimana masyarakat kita sebelum adanya agama? Agama kan masuknya belakangan. Yang duluan apa? Adat istiadat, budaya. Saya misalnya orang Batak, gitu. Saya tahu adat istiadat Batak, budaya Batak, karena sudah ada dari dulu. Dan itu hampir sama, itu juga yang diajarkan agama, itu juga yang diajarkan oleh Pancasila. Bagaimana menghormati orang, bagaimana bersopan santun, gitu. Bagaimana menghargaikan, itu sebetulnya. Nah, ini kan rangkuman sebetulnya. Jadi, nggak ada untungnya juga memperdebatkan. Nah, terus kalau merubah ideologi Pancasila, mau ideologi apa yang kita jalankan? Karena kalau tanpa ideologi pun kita akan jalannya gelap juga. Tanpa arah juga gitu. Kalau kita jalan tanpa ideologi. Ya kita harus memilih. Gitu. Ya walaupun sebenarnya kan kalau saya bilang ya kan. Saya bilang sebetulnya rakyat Indonesia ini pun ada juganya sebagian besar itu yang memilih ideologinya masing-masing gitu. Cuman nggak kelihatan aja. Kalau mau bicara komunis, ada juga yang menganut tampon. Komunis 100% ada. Ada juga, cuman nggak tampak aja. Kalau mau bicara liberal, kapitalistik, ada juganya sebetulnya. Nah, cuman kenapa? Kalau kita memilih jalannya untuk ikut dengan paham-paham atau ideologi besar dunia itu, ya mungkin kan kita juga akan, misalnya kalau, karena harus diarahkan kan, masyarakat itu, rakyat Indonesia itu kan harus diarahkan kepada salah satu tujuan gitu. Kalau dibuat nanti semua bebas memilih ideologinya kan tentunya kita tidak mempunyai konsep dan semua akan berjalan seperti tidak ada sebuah negara. Kalau di Rusia atau di negara lain, Rusia lah misalnya, dia menganut komunis karena memang disepakati, oke kita komunis ya. Nah, atau China misalnya yang katanya komunis ternyata sekarang pun sudah kapitalis. China. Mana lagi komunisnya? Ya, buktinya mereka kaya-kaya sendiri gitu kan. Semua menguasai satu usaha gitu kan. Apa namanya? Tidak dikasih ke orang lain. Apa itu namanya? Kapitalis. Brandnya aja komunis, kapitalis berubah kan. Amerika tetap konsisten dengan liberalnya, pemisahan agama dan sekularitas gitu kan. Nah kita mau memilih apa? Masalahnya tokoh-tokoh yang misalnya tidak setuju bahwa ini final itu tidak memberikan suatu konsep pemikiran baru. Saya juga, okay, saya bukan termasuk orang yang selalu menentang menentang terhadap kritik terhadap Pancasila, enggak, saya enggak menentang itu. Tetapi yang saya pertentangkan itu adalah kita tidak memunculkan suatu konsepsi baru. Karena kalau dasar saja itu sudah berubah, berarti kan semua akan berubah. Bagaimana tata pemerintahan pun berubah, bagaimana demokrasi kita pun akan berubah gitu. Itu. Jadi perdebatan Pancasila hari ini gitu ya. Itu tidak berhasil memunculkan pada suatu perubahan atau pembaharuan gitu. Tidak. Tetapi hanya sekedar cuap-cuap. Nah, ini menjadi persoalan. Ada memang beberapa orang yang mengatakan Pancasila itu bukan ideologi, itu salah katanya. Ya itulah tadi seperti Indonesia Pandi Padar itu kan ingin mengarahkan kepada suatu konsep dasar ya, konsep filsafat Pancasila ini ya, ini mengarahkan kepada itu, tapi ternyata kan kalau terjadi kericuhan atau kegaduhan yang seperti sekarang ini artinya kita pun masih gagal gitu kan, pemerintah pun gagal. Adapun misalnya BPIP ya, Badan Pemberdayaan Ideologi Pancasila gitu, yang dipimpin oleh Megawati gitu. Ternyata itu pun kita tidak tahu seperti apa
program nyatanya seperti apa pun kita tidak tahu. Ada Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kemenko PMK gitu kan. Nah itu bagaimana? Itu juga ya, anggaran aja yang digedekan gitu. Nah jadi kita tidak mempunyai konsep ataupun ideologi, itu pun salah. Maka memang nggak bisa kita salahkan ada beberapa orang yang memilih jalannya sendiri gitu. Karena ya sekarang bicara ada yang mementingkan yaudah ya kayak orang Batak lah misalnya, orang Batak ini kan lebih mementingkan persaudaraan, kumpul-kumpul gitu kan, ngobrol, nyanyi dibandingkan ke gereja gitu, ke tempat ibadah gitu kan. Nah ini kan nyata. Tetapi bukan berarti dia tidak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan. Bahwa implementasi daripada ketuhanan itu sendiri adalah juga kepada manusia itu juga. Nah, jadi terkait pertanyaannya Jeremia sini, memang ini pertanyaan yang memang sangat menggelitik dan juga memancing ya. Memancing juga kan. Jadi, walaupun masih ada yang memperdebatkan, it's okay. Tugas kita sebenarnya harus memperkuat Pancasila ini. Agar yang tadinya ragu, menjadi tidak ragu. Yang tadinya masih abu-abu, anomali, menjadi jelas jenis kelaminnya. Jangan menjadi nggak jelas jenis kelaminnya, kan? Sebentar gini. Gitu. Ya jalanin aja. Bahwa perilaku kita hari ini sebetulnya harus berdasar kepada Pancasila. Perilaku kita hari ini. Itu yang nggak dijalankan. Baik pemerintah juga nggak menjalankan bagaimana menciptakan manusia itu yang adil, bagaimana menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. Nggak jalan. Korupsi merajalela. Gimana? Jadi jangan tanyakan kepada kita sebagai rakyat. Tanya dulu mereka. Mereka aja. Nah, kalaupun KPK ada tes kewawasan kebangsaan, ya biarin aja berlalu. Kenapa mesti reaksioner Novel Baswedan dan kawan-kawan? Ya kalau kita nggak tahu apa yang diujiankan gitu ya waktu TWK itu. Tapi nyatanya apa? Nggak lolos. Ya mungkin saja benar wawasan kebangsaan ini. Nah nanti ada lagi bisa jadi satu tema lagi tuh sebetulnya wawasan kebangsaan itu. Karena itu bisa jadi satu bahan diskursus khusus gitu ya di luar Pancasila ini, tapi itu nanti keterkaitan. Nah, itu bisa juga itu menjadi bahan diskusi wawasan kebangsaan. Mungkin next bisa juga menjadi bagaimana wawasan kebangsaan itu kan yang bisa mempertahankan Indonesia ini harus jadi utuh gitu. Wawasan kebangsaan ini tidak memandang lagi dia suku apa, dia agama apa, etnik apa, enggak. Dia hanya memandang bahwa lo Indonesia, gue Indonesia, udah kita sama-sama Indonesia, kita bersama, udah selesai di situ. Kan itunya. Karena ya beredar isulah bahwa ada kelompok-kelompok lain di KPK ini bagaimana. Ya KPK tanpa ada atau tanpa TWK pun tetap aja kok tebang pilih gitu kan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Ya karena hari-hari saya praktek di bidang hukum, kita sudah lihat juga kok gitu kan. Apa betul KPK itu bekerja sesuai SOP, sesuai prosedur? Enggak juga. Maka kalau ada yang suruh bubar KPK, ya udah bubarkan saja. Karena dia lembaga ad hoc. Selama polisi dan jaksa itu masih bisa bekerja baik menurut undang-undang, KPK bisa dibubarkan. KPK muncul 2002 juga karena dipandang polisi dan jaksa itu tidak bekerja dengan baik, gitu kan, memberantas korupsi. Muncullah KPK tahun 2002. Waktu zamannya Mega. Kan itu ya cikal bakalnya. Jadi bisa dibubarkan. Nah, jadi jangan reaksioner kita. Ya sudah, karena memang mereka punya regulasi ya. Motor-motor mungkin ada yang mereka lihat ini. Yang tidak betul. Kalau mau kerja benar, gitu ya, semua lembaga yang ada di Republik ini, ya kalau dia berdasarkan Pancasila, dia pasti akan benar kerjanya. Dia akan anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme, semua. Maka
pendidikan Pancasila kita ini juga harus menjadi suatu apa namanya persiapan bagi kita yang kelak akan jadi pemimpin. Hari ini aja kita bicara Pancasila, besok nggak tahu ketika Ruben Simamora sudah menjadi lawyer top papan atas misalnya, atau ya jaksa atau apa gitu kan. Apakah mampu mempertahankan ini ketika diperhadapkan pada tawaran-tawaran menarik? Ini bagaimana membuat kita teguh gitu ya. Ya termasuk pada ini perkembangan zaman yang ada, gempuran perkembangan zaman kita apa sih? Serangan melalui teknologi, penjajahan modern kan. Ini kan perang modern nih sekarang. Perang virus yang di taruh ya, virus apa namanya? COVID gitu kan. Ini perang bukan angkat senjata lagi, perang virus. Sama kayak komputer, mau merusak komputer teman dikirim virus kan. Virus muncullah antivirus. Nah, ini sama lah muncullah vaksin. Ya kan? Belum lagi serangan lain melalui media sosial misalnya. Instagram, TikTok, apa, Twitter, Facebook, ini semuanya. Semuanya ini menebarkan apa kan? Nah, ini kan tantangan. Bisa nggak kita bertahan? Nah, maka saya bilang Pancasila itu harus menjadi solusi. Bisa nggak kita menyelesaikan masalah dengan Pancasila? Kalau kita jadikan Pancasila sebagai solusi, bisa. Bisa, nanti kita bedah. Nanti bisa lagi dibedah itu Pancasila itu. Nah, jadi itu soal final dan tidak final tadi ya. Yang lain. Oke. Bagaimana teman-teman mengenai jawaban Bang Rapen? Ada kata tanggapan dari teman-teman lain atau mungkin ada yang kurang setuju dengan pernyataan itu? Atau ada mungkin ada yang di masih bingung teman-teman, silakan ditanya saja. Kalau nggak ada, aku mau nanya sebentar sih Bang. Bang Mias itu Bang. Ya. Mias. Oh, Kak Mias. Ya enggak mungkin. Jadi izin Abang Da, menurut aku pribadi, Pancasila akan terus menjadi perdebatan. Ketika Pancasila tidak ditarik dari empat pilar tersebut, karena ketika Pancasila tidak ditarik dari empat pilar tersebut, berarti masih abu-abu nih Pancasila menjadi dasar atau empat pilar tersebut. Tapi ketika jelas sudah ditarik dari empat pilar tersebut, berarti jelas Pancasila ini dasar, berarti sih itu juga tidak bisa diperdebatkan kembali gitu. Itu kalau menurut pandanganku. Terima kasih. Ya itulah makanya kita salahkanlah dulu si Taufik Kemas kan, almarhum kan. Karena yang saya tahu sejak zaman dia ini kan masukkanlah pilar. Padahal para tokoh juga kan sudah mengatakan enggak, dia bukan pilar, dia dasar. Tapi ya itulah mungkin ada ya mungkin proyek menarik kan, jadinya kan proyek kan. Kan jadi proyeksi ini kan, Pancasila ini jadi proyek yang menarik gitu. Maka muncul lagi lah satu badan yang independen ya, BPIP. Coba, ya kan? Ada lagi kemarin haluan, untuk mau dibikin haluan apa tuh, haluan ideologi Pancasila. Ya udah ideologi, dibikin lagi haluan, kan stres lama-lama. Masa ideologi dihalu-halukan gitu kan, lama-lama masyarakat halu kita kan. Berhalusinasi gitu kan. Jadi itulah makanya pemimpin kita pun itu nggak ada yang apa, tidak memahami yang begini-begini. Jadi ngawur, sehingga masyarakat juga ngawur. Makanya mudah-mudahan pemimpin-pemimpin itu nanti dari SAKMA inilah semua. Sudah selesai semua dibuat ya kan. Jadi gini Bang. Amin. Jadi gini Bang, aku mau menyambung tadi Bang pernyataan tadi mengenai pernyataan Bang Mias dan Abang, sebenarnya pun aku pun pribadi Bang ya, masih suka bingung untuk di zaman sekarang ini, anak-anak milenial ini mungkin masih agak bingung, Pancasila sebagai dasar negara itu apa, dan Pancasila sebagai ideologi itu apa. Nah, ini kadang-kadang kita juga susah bedakannya nih, Pancasila dasar seperti apa, ideologi seperti apa. Nah, mungkin Abang bisa apa ya menjelaskan lah, secara lebih terang benerang, lebih transparan, lebih detail lah dengan bahasa anak muda, mungkin biar teman-teman juga tahu
oh dasar tuh seperti ini, ideologi seperti ini. Jadi biar kita juga tahu dulu nih Bang, Pancasila, pemahaman-pemahaman dasar tentang Pancasila kita tahu dulu nih Bang, itu sih Bang. Dari aku sih Bang, mungkin bisa dijelaskan sih Bang. Ya, makanya kan apa terbentuknya kita apa namanya mematerialkan suatu negara yang disebut dengan Pancasila, yang disebut dengan Indonesia, kan, tidak terlepas daripada kelima nilai tadi. Itulah yang kemudian menjadi dasar. Kenapa dia menjadi dasar? Bahwa kan sebetulnya masyarakat kita ini ya, harus dalam berperilaku, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, ya, dalam mengembangkan teknologi, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, itu sebetulnya harus menjadikan Pancasila ini sebagai dasar. Itunya sebenarnya yang dimaksud dengan dasar. Ya, dasar. Dasar kita bergerak, dasar kita. Para ahli-ahli teknologi, kalau dia tidak memahami tadi, dia akan mementingkan dirinya sendiri atau pengusaha misalnya. Ya, dia akan kapitalis. Ya. Dia akan mementingkan dirinya sendiri bagaimana merokok. Tetapi kalau dia memandang semua itu dari aspek lima nilai ini, yang menjadi dasar ini, tentunya tidak akan ada namanya pengusaha itu yang apa, saya ambil contoh misalnya kan pengusaha itu yang menguasai perekonomian. Maka kan sebenarnya di pendudukan undang-undang dasar itu kan bagaimana menciptakan demokrasi ekonomi, kan? Ekonomi yang merata, semua merasakan. Kan tujuannya pengusaha itu kan harusnya kan seperti itu. Makanya kan ada di perusahaan itu ada yang namanya CSR gitu ya. Itu adalah sebagai bentuk implementatif untuk memikirkan bagaimana masyarakat. Tapi CSR ini kan sering nggak jalan. Nah, kan itunya terjemahannya itu kemudian menerjemahkan Pancasila itu dalam suatu bentuk apa namanya undang-undang itu. Ya. Ada undang-undangnya CSR itu ada ya, bahwa perusahaan itu harus ada dana-dana CSR yang disumbangkan ke masyarakat untuk masyarakat itu dapat merasakan perekonomian juga yang baik gitu ya, menyalurkan dana. Itu sebetulnya. Nah, contoh lain banyak sebetulnya bagaimana kita aplikasikan nilai-nilai ini tadi. Nah, jadi di lima nilai ini harus menjadi dasar kita berperilaku. Bagi orang-orang praktisi hukum gitu ya, karena kita banyak di sini calon-calon sarjana hukum atau yang sudah lulus gitu. Bagaimana kita menjadi advokat yang ya advokat atau penegak hukum yang betul-betul dia memegang teguh konstitusi. Cuman kan nggak ada, kan nggak terlaksana. Harusnya kan itu. Jadi kalau nanti saran saya, ketika kita menjadi orang besar pejabat atau bekerja dalam suatu perusahaan gitu, kita harus ingat nilai ini, nilai ini. Nilai ini, ya. Karena dia pun tidak bertentangan dengan agama yang kita anut, kan? Tidak bertentangan, kan? Semua ada di situ. Tinggal caranya aja masuk di mana. Ya. Di Alkitab pun masuknya itu, gitu. Adanya itu. Nah, dia pun ngambil dari situ, nah, gitu. Pancasila itu pun ngambil dari situ, ya. Dari agama yang kita. Nah. Karena dia menjadi dasar, kemudian inilah menjadi ide dan gagasan tadi, ya, menjadi ideologi gagasan. Ya. Nah, jadi sebetulnya dasar dan ideologi itu adalah sesuatu hal yang saling berkaitan dan berkegantungan, ya. Karena dia dasar, dia kemudian menjadi gagasan kita dalam melakukan sesuatu yang baik di depan masyarakat, di depan komunitas kita. Nah, itulah dasar kita berperilaku. Kalau kita penganut paham komunis misalnya, ya, kalau kita penganut paham komunis, bukan paham Pancasila, gitu, bukan ideologi Pancasila, kita akan
betul-betul menciptakan apa namanya paham komunis itu kan sama rasa gitu ya. Kita akan sulit melihat orang, sulit gitu. Kan itu sebetulnya. Kita tidak akan mampu untuk kenyang sendiri. Nah, ini orang-orang yang menjalankan itu. Halo Bang Raben. Putus kayaknya jaringannya. Kita kan sebetulnya gampang saja, tinggal kita lihat bagaimana sebetulnya kita menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba dalam dunia profesi nanti kita akan semakin banyak ya. Kalian sudah masuk dunia profesi, nanti akan semakin banyak juga, atau nggak usah lah gitu. Di dalam media massa misalnya, kita juga hari-hari menyaksikan itu kok. Ya. Tidak menciptakan itu. Atau keadilan sendiri, apakah adil ya penegak hukum kita dalam memvonis, misalnya katakanlah hakim memvonis hukum, memberikan vonis hukuman gitu kan, apakah adil? Ternyata kan semuanya bicara tentang bagaimana apa, lu dekat siapa, lu punya apa, semua akhirnya kan melulu bicarakan itu. Kembali lagi ke dasar dan ideologi tadi, nah sebetulnya inilah yang menjadi apa namanya dasar kita ya untuk melakukan suatu perbuatan yang mengarah ke kebaikan tentunya. Jadi harusnya tidak boleh melenceng dari ini. Nah, jadi sebetulnya dibilang perbedaan tidak ada perbedaan, dasar ideologi itu tidak ada perbedaan karena dia berangkat dari dasar dulu kemudian dia menjadi buah pemikiran. Gitu kan? Nah, jadilah suatu konsepsi lima nilai tadi yang dirumuskan dalam lima nilai. Jadi itu, jadi tidak ada pertentangan antara dasar dan ideologi, sebetulnya itu sama, ya, karena dia dasar, dia kemudian menjadi gagasan. Itu Ben. Siap, terima kasih abangku. Ya. Gimana teman-teman yang lain? Geraldo kayak mau nanya ini, atau pengen? Izin bertanya, berdua berserta rekan-rekan mau bertanya ke Bang Rapen, mau menambahkan, saya mau menyoroti ke penyampaian tadi abang yang mengenai tes wawasan kebangsaan yang dilakukan pegawai di KPK, bang. Di situ saya riset, saya cari tahu ada beberapa poin-poin pertanyaan yang mengenai memilih kitab suci atau dalam tanda kutip Al-Quran, kitab suci Muslim, atau atau Pancasila itu yang bisa dibilang Pancasila sebagai dasar negara ya, atau yang mendasar atau fundamental. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan saya ini, apa sih hubungan negara, bang? Hubungan negara dengan agama, hubungan negara dengan agama menurut Pancasila itu tersebut, itu sih, bang. Izin, bang, sebelum abang jawab kayaknya aku sanggah dulu nih pertanyaannya, bang. Izin abang ya. Ya, ya. Untuk tes masalah tes wawasan kebangsaan, kita mesti lihat bahwa tes tersebut adalah kuantitatif gitu loh. Bahwa ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali di dalam pertanyaan tersebut. Kenapa harus ada poin-poin tersebut yang keluar? Berarti kan poin tersebut dikeluarkan untuk menciptakan sesuatu. Ini bentuknya kan adalah kumulatif gitu loh dari tes wawasan kebangsaan tersebut. Nggak cuma 1-2 soal gitu yang menentukan bahwa ini Pancasilais atau bukan, nasionalis atau tidak, bertentangan dengan negara atau tidak, bukan tentang 1-2 pertanyaan, tapi kan ada beberapa pertanyaan lain. Kenapa nggak semua pertanyaannya dimunculkan saja gitu loh? Kenapa ada 1-2 bukti pertanyaan dikeluarkan demi menimbulkan sesuatu gitu loh? Itu kalau pendapat dari saya sih, teman-teman. Terima kasih. Bang, izin bang, boleh ngasih pendapat bang? Ya. Sebelumnya perkenalkan bang, nama gue Excel bang, angkatan 2017 Fakultas Hukum. Ini untuk menanggapi pertanyaannya dari si Gerardo ya, antara negara dengan agama ya. Kan kembali lagi, kan Pancasila kan itu diatur terdapat 5 sila dan masing-masing dari sila itu kan terdapat dari butir-butir.
Dan ini sebenarnya salah satu permasalahan rakyat Indonesia dari kita SD sampai sekarang. Yang paling kita pelajari itu hanya sila-silain aja, tetapi kita kurang mempelajari secara mendalam mengenai butir-butir yang terdapat dalam masing-masing sila ini. Kalau kita kembali lagi bahas mengenai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu dalam kita bisa lihat, kita baca, di butir ke-6 itu juga ada membahas mengenai mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, bisa dibilang, kan seperti tadi Bang Rapin bilang, Pancasila ini merupakan dasar dan ideologi negara kita. Dan dasar dan ideologi negara kita ini bisa dibilang ya merupakan suatu landasan lah buat kita, landasan negara ini berjalan lah. Dan sayangnya, kenapa dasar-dasar ini tuh kita nggak pelajari secara mendalam? Sebenarnya hal-hal itu tuh bisa kita atasi, permasalahan-permasalahan, perdebatan-perdebatan seperti yang Bang Mias bilang itu, kalau ini masih penjelasan masih di abu-abu atau apa ya, karena kembali lagi, butir-butir di dalam sila-sila ini itu kurang dipelajari secara mendalam, itu sih menurut saya sih. Sebenarnya perdebatan-perdebatan orang Indonesia ini bukan karena meragukan ya, karena kurang memahaminya aja, karena kebodohan kita yang bisa dibilang masih kurang ingin memahami hal-hal sekecil itu yang merupakan, itu merupakan dasar kita loh. Muncullah perdebatan-perdebatan seperti itu. Dan mungkin saya juga, kalau izin, kalau boleh bertanya sebelumnya, maaf Kirado, kalau boleh. Jadi gini Bang, kalau kita ngomongin Pancasila, ya menurut saya Pancasila merupakan ideologi lah. Yang bisa dibilang, apalagi moto kita Pancasila abadi kan, bertahan lah sampai selamanya lah. Nah pertanyaan saya gini lah Bang, kan perkembangan dunia ini kan sangat begitu cepat, bukan perkembangan Indonesia, perkembangan dunia sangat begitu cepat. Salah satunya aja paham komunis aja itu sudah hilang loh di dunia ini loh. Paham komunis yang bisa dibilang pada masa itu aja pas Pancasila baru berdiri itu, baru lahir aja, komunis itu bisa bilang salah satu paham yang paling kuat. Nah, kira-kira menurut Abang, apakah Pancasila ini bisa bertahan dalam perkembangan internasional ini Bang, perkembangan dunia ini Bang? Karena kembali lagi Bang, ini menurut pandangan saya, komunis aja yang pada saat itu benar-benar kuat-kuat Bang, kita hilang. Kalau Pancasila bagaimana Bang? Apakah bisa bertahan Bang? Itu sih Bang. Terima kasih Bang. Oke, gini Bang, mungkin biar enak juga. Ini kan berarti ada dua pertanyaan dari Geraldo dan Excel. Nah mungkin Abang bisa menarik lah kesimpulan dari dua pertanyaan ini Bang, karena kan ya, berkelanjutan nih. Silakan ya, Bang. Memang panjang ini Bang. Siapa? Pertanyaan saya begini, saya bertanya balik, lebih baik beragama atau bertuhan? Ini banyak lagi nih, kita bisa berdebat lagi nih soal ini kan. Nanti akan makin rusak kepala kita kan. Mendingan beragama atau bertuhan? Karena banyak orang yang beragama ternyata tidak bertuhan, jangan salah. Iya kan? Makanya di Pancasila itu tidak disebutkan beragama yang Maha Esa, berketuhanan Tuhan. Kita tahu ada Tuhan. Sama kayak lagu ini. Lagu apa biasa? Tuhan kita, apa? Kita yang berbeda. Tuhan itu satu, kita yang berbeda gitu kan. Lagunya siapa itu? Firza, Firza. Ah, lagunya Firza. Ya kan? Siapa yang pintar nyanyi-nyanyilah nanti. Jadi apa namanya, kalaupun ada pertanyaan TWK seperti itu, saya juga nggak tahu ya. Kadang-kadang saya juga krisis kepercayaan juga terhadap media ini gitu kan. Atau membesar-besarkan juga, membuat semakin kegaduhan. Ya kan? Ya, dan tahu pertanyaan itu seperti apa kan hanya mereka yang tes dan lagi Tuhan yang tahu pertanyaan. Lalu ya, yang katakan Jeremy tadi ya memang akumulatif ya kan, baru muncullah satu ini yang satu konklusi ya, dulu satu tidak lulus gitu. Nah kesalahan negara itu adalah sering apa namanya mengurusi agama, kesalahan negara kita itu sebetulnya mengurusi agama ya. Coba kita cek ya, negara mana yang ada departemen agama atau kementerian
termasuk. Ya, termasuk bagaimana cara beribadah aja. Jangan kan itu, ke gereja saya aja, HKBP. Oke, HKBP kan. Pemerintah aja masuk dalam pemilihan ekorus, pemilihan pausnya lah gitu kan. Pemerintah masuk, mencampuri. Ini yang salah. Sebetulnya jangan mencampuri. Artinya, dia membuat tatanan oke. Ya. Dalam. Itulah makanya perlu undang-undangnya untuk membatasi kewenangan absolut negara itu sendiri. Karena kekuatan negara itu kan tidak terbatas. Maka itu situlah undang-undang itu. Nah, kacaunya lagi kan undang-undang kita bukan jadi produk hukum lagi, tapi jadi produk politik. Produk DPR, bagaimana ini ya, bagaimana ini ya. Jadi berusaha untuk menjegal orang lain diciptakan undang-undang. Itu yang salah, tidak lagi menjadi produk hukum. Nah, kalian kan belajar studi politik hukum. Itu kenyataannya. Nah, jadi sebetulnya ya, kalaupun ada pertanyaan seperti tadi, menurut saya secara pribadi, mungkin harusnya bisalah didesain banyak lain. Ya kan gitu. Pilih mana gitu kan, pilih mana, karena dasar kenapa ada sila kedua karena dilihatnya, karena penipuan itu melihat oh ternyata semuanya sudah berkuat, sudah percaya masukan dan tidak dibilang Tuhan yang Maha Esa. Dan Soekarno sadar bahwa suatu saat Indonesia ini akan dipimpin oleh orang yang bukan beragama tapi makanya dia ketuhanan. Tapi lo bertuhan, bro. Karena kalau lo nggak bertuhan, kacau hidup lo. Seperti itu. Jadi Soekarno aja menyadari hal itu bahwa suatu saat nanti pemimpin tidak hanya dipimpin oleh agama tertentu, tapi juga kami itu. Tapi kalau diciptakan lagi nanti suatu undang-undang bahwa presiden itu harus agama X gitu. Itu salah. Padahal di Pancasila saja enggak ada. Nah, terkait soal apakah Pancasila bisa bertahan? Bisa. Bisa. Selama otak kita benar itu aja. Selama otak kita lurus. Enggak ya, buktinya apa? Ketika Cina tadi yang tadi komunikasi sudah jadi kapitalis. Bisa nggak kita bertahan? Bisa. Selama kemiskinan itu tidak ada. Kemiskinan itu tetapkan. Perlu nggak orang miskin? Perlu. Perlu orang kaya? Perlu. Karena kalau semua orang kaya, nggak ada lagi yang jual aqua gelas. Kita pun agak sulit mendapatkan aqua gelas nanti ketika jalan macet. Sulit. Jadi perlu nggak ada orang miskin? Perlu. Buat orang kaya? Perlu. Supaya orang kaya itu memperhatikan orang miskin. Kalau kaya semua nggak ada pembantu rumah tangga, kerepotan juga semua kerja sendiri. Jadi semua perlu. Katanya bagaimana? Kalau kemiskinan yang semakin masif juga, kemiskinan itu juga hati-hati menimbulkan komunisme juga. Kemiskinan itu. Nah, ketika apa namanya kekayaan itu juga tidak menjadi apa namanya? Tidak, kekayaan itu tidak memberikan perhatian kepada kemiskinan, itulah akan timbul kapitalis ya, yang egois ya semua. Jadi bagaimana mempertahankan? Apakah ini akan punah nanti begitu? Sebenarnya Pancasila kemudian akan diikuti oleh punahnya Indonesia. Itu kan sudah menjadi wacana apa sudah menjadi isu juga kan? Indonesia ini akan punah kata kemarin Prabowo yang ngomong itu. Dia dengar katanya di luar sudah menjadi percakapan hilang. Ya kalau Papua hilang, Aceh hilang, Maluku nanti hilang, apa semua hilang. Jadi Tapanuli misalnya berdiri sebagai negara Batak sendiri gitu kan. Negara Batak. Ya semua kan hilang gitu. Ya berarti gak ada lagi Pancasila kan. Ya kan gak ada lagi Indonesia. Karena Indonesia itu dibangun dari sebuah keberagaman. Ya kan. Indonesia itu dibangun dari kebinekaan, keanekaragaman. Ya
Ya kalau satu hilang ya nggak ada Indonesia. Jangan kan Pancasila Indonesia pasti hilang. Kan itu kira-kira. Makanya inilah tugas pemerintah kita mempertahankan. Jadi kembali kepada kita kalau memang mempertahankan ini, ya kembali ke kita. Kalau kita mau buat gaduh, kalau Pancasila hilang, PP pun nggak ada ya kan? Karena Pancasila itulah. Nah, jadi kalau kalian mau hilang Pancasila, apa? Ya siap-siap lah kan, hilang sama PP kan? Nah, jadi sama-sama lah kita pertahanan, kita berkampanye lah sekarang ini, kampanye memperkuat Pancasila, mencegah disintegrasi. Itu jawaban saya. Oke bang. Saya kira tadi jawabannya udah ini ya, udah tuntas dan jelas banget dari Bang Rapen penjabarannya mengenai pertanyaan Geraldo dan Axel. Nah, mungkin ini menurut saya kan tadi, mungkin teman-teman juga masih ada yang belum clear akan pernyataan. Pasti nggak akan clear. Monggo bang, teman-teman yang nyimpen-nyimpen, bang, gitu bang. Kita persilakan aja mungkin teman-teman biar apa ya, unek-unek itu seenggaknya terobati lah. Dari jawaban Bang Rapen. Gimana teman-teman, dipersilakan? Adakah? Kecuali kalau ada yang berani kalian bilang, Bang, Pancasila itu enggak penting gitu. Kalau berani. Dimarahin itu sama Mias itu, Bang, sama Kak. Besok hilang kalian kan. Wah, ini ya meninggalnya. Geraldo ini katanya kan. Ya teman-teman, ada namanya berpendapat, kalau tidak baguslah kritis. Kalau tidak saya pengen itulah. Saya ingin bertanya lagi nih ke Bang Rapen, melanjutkan jalannya apa diskusi bincang-bincang Pancasila ini. Jadi gini Bang, tadi kan kita udah membahas jelas ya menurut saya mengenai dari sejarahnya perbedaan dasar dan ideologi. Dan sekarang ini kan tadi abang bilang kita ini anak satma UKI, ini kita sekarang berada di zaman milenial. Faktanya banyak anak-anak zaman sekarang yang miris yang abang bilang tadi di TikTok, anak-anak muda ini udah mulai apatis tentang Pancasila ini, mereka udah bodo amat. Padahal mereka ini kan agent of change, calon-calonnya, agen-agen perubahan, penerus bangsa ini. Nah sekarang gimana lah bang ya, maksudnya kayak ada nggak sih bang arahan dari abang, wujudkan dari abang supaya kita sama PPUK ini bisalah apa namanya kayak mengimplementasikan kehidupan berorganisasi kita berdasarkan Pancasila agar bisa dicontoh nih sama masyarakat luas. Ada nggak saran-saran abang di zaman milenial ini untuk kita sebagai organisasi SAPMA untuk menunjukkanlah Pancasila itu abadi? Itu gimana bang? Oke. Ini kan gini, teknologi itu kan memang suatu ancaman, tetapi tidak selalu negatif. Dia juga bisa memberikan dampak positif. Sekarang bagaimana sama PT itu bisa memberikan dampak positif ini kepada masyarakat agar ditonton. Kenapa saya kasih tugas ke mahasiswa untuk berkampanye Pancasila melalui media sosial, Instagram, Twitter. Tujuannya untuk itu. Karena tidak menutup kemungkinan misalnya follower kalian yang begitu banyak atau karena menarik kalian buat. Sehingga akhirnya kan tontonan-tontonan negatif itu bisa tertutupi dengan tontonan-tontonan yang produktif atau karya-karya yang kita tularkan. Karena seberapa menarik lagi sama TV bagi mahasiswa UKI, seberapa menarik. Nah, coba kalian hitung dari setiap penerimaan, kaderisasi. Kan bisa kalian buat suatu istilah orang ekonomi itu. Kalian bisa kalkulasi. Oh, penerimaan sekarang ini kok menurun. Berarti kan, ya bukan hanya sama, artinya organisasi kemahasiswaan menarik. Mereka lebih menarik untuk nongkrong di mall dan bermain TikTok, joget gitu kan.
Jadi kalau tadi diminta saran, saran saya ya itu, kita serang lagi gitu. Kita manfaatkan yang ada sekarang ini untuk memberikan counter attack gitu. Balik. Bagaimana supaya misalnya menarik, nah, bikinlah kegiatan-kegiatan juga seperti webinar ini, ya kan? Di, apa namanya, pendidikan yang lain gitu kan? Pendidikan apa namanya, membentuk karakter building misalnya, itu bisa. Nah, saya pikir dari diskusi kita tadi sebetulnya kalian adalah orang-orang kritis, ya kan, yang masih mau berpikir gitu, kan? Berpikir. Nah, inilah menjadi tugas kita bersama. Tugas kita bersama, termasuk kalian yang berkecimpung di dunia organisasi untuk menularkan ini. Jadi, saya pikir tantangan itu tidak akan berarti kalau kita menciptakan suatu karya yang juga dapat kita tularkan kepada netizen. Nah, itu jawaban saya, Ruben. Oke. Terima kasih, Bang. Mungkin teman-teman punya pendapat lain bagaimana cara kita sebagai organisasi, sebagai anggota lah, untuk tadi, bagaimana kita menjaga ini tetap, apa namanya, bisa kita tunjukkanlah ke orang banyak, kalau kita sama Uki ini, kita Pancasila banget nih, dan Pancasila itu abadi. Mungkin teman-teman punya cara yang bisa di-sharing di sini, silakan saja teman-teman, atau ada pertanyaan atas pernyataan tersebut. Silakan teman-teman. Jadi, sedikit menambahkan ya. Bang. Ya kan? Saya nggak tahu ya, mungkin sudah berubah gitu. Kayak misalnya organisasi besar ini kan PP ya. Iya, Bang. Pemuda Pancasila ya. Dulu kan image Pemuda Pancasila ini kan jarang ada forum-forum diskusi. Tapi tak mau PP ini sebetulnya berubah. Saya juga terkesima juga ada kan. Kita dibilang jadi bicara, nah, ini kan baru satu langkah baik ini menurut saya. Jadi biar kita juga merubah ini suasana. Akhirnya semakin menarik lah. Oke, Bang, siap. Gimana teman-teman yang lain? Adakah yang ingin, kalau menurut saya, aku pribadi sih, gimana supaya tetap menjalankan Pancasila, biarkan Pancasila itu menjadi perdebatan, terus menjadi perdebatan. Masyarakat itu merasa memiliki jati diri tentang Pancasila itu sendiri. Karena kalau Pancasila sudah tidak menjadi perdebatan, takutnya masyarakat akan lalai bahwa dia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Aku sih. Boleh, Pak. Okay. Terima kasih Kak Snias. Halo, boleh menurut saya. Jangan jadi bahan perdebatan ya. Tapi lebih baik jadi bahan diskusi gitu. Karena kalau berdebat terus tanpa ada ujung, itu sama aja bisa gimana ya? Bukan yang mempelajari malah Pancasila, malah menyebarkan info-info yang tidak benar tentang Pancasila. Lebih baik kita berdiskusi, kita bahas dengan baik apa itu Pancasila, apa itu sila, apa itu sila-sila. Itu sih saran saya. Kalau saran saya, menurut filsafat itu berkata bahwa ketenangan itu ada di dalam keriuhan. Jadi kita tenang itu karena adanya keriuhan. Adanya perang di dunia ini untuk kedamaian. Jadi ketika Anda berharap adanya damai, terjadilah perang. Mainkan. Atau kayaknya di-mute. Atau di-mute. Apakah saya masih di sini? Canda. Itu bang. Lebih baik sih kita berdiskusi. Karena perdebatan sama ujung sama aja. Lebih baik diskusi aja lah, itu aja. Ya mungkin menambahkan, saya lebih sepakat pendapat Excel ya mengenai diskusi daripada
Betul. Karena perdebatan itu hanya apa ya, membuat salah satu pihak atau kedua belah pihak ini merasa benar dengan argumen dia, merasa makin saya paling benar. Jadi lebih baik diskusi, kita carilah win-win solutionnya, kita carilah jalan tengahnya, gimana baru itu keren. Itu menurut saya sih, Bang. Ya, gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau nanya kah? Dipersilakan teman-teman. Kalau tidak, saya lanjut lagi nih ke Bang Rapen. Pertanyaan terakhir untuk diskusi hari ini mengenai Pancasila di tengah gempuran zaman saat ini. Lanjut ya teman-teman. Oke Bang, terakhir Bang. Closing statement lah Bang untuk Sapma PP UKI untuk menjaga eksistensi ini, apalah closing statement Abang untuk kita organisasi, lebih baik kan maksudnya yang kita kan di lingkup UKI Bang, gimana kita bisa tetap eksis membawa nama Pancasila ini di kampus UKI itu dulu Bang, baru bagi, setelah itu kita bisa menerapkan itu secara lebih luas. Jadi gimana lah Bang closing statement Abang terakhir untuk diskusi kita hari ini Bang, mengenai eksistensi Pancasila Bang di zaman ini. Pancasila itu ya tidak harus juga diperdebatkan, tidak harus juga didiskusikan, tapi dilaksanakan. Bisa enggak kita melaksanakan lima nilai itu? Bisa enggak Sapma PP itu sebagai pelopor dalam menjalankan lima nilai yang sudah ada itu? Ya, karena sejatinya nilai yang ada pada Pancasila ini sudah baik. Ya, sudah baik. Bagaimana kita tetap di Sapma PP sebagai pelopor terdepan melaksanakan, melakukan, implementasikan nilai-nilai itu. Sederhana, apa kegiatan-kegiatan tidak harus yang sederhana sudah akan dapat berpengaruh atau berdampak bagi masyarakat UKI sendiri. Sapma PP harus bisa juga bersaing dalam hal positif dengan organisasi-organisasi lain yang ada di kampus, ya kan? Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan membawa kemajuan bagi mahasiswa itu sendiri. Makanya tularkanlah, Sapma PP bisa menularkan nilai-nilai ini dari hal-hal yang tersebut. Bagaimana kita saling memperhatikan, bagaimana kita saling menegakkan keadilan, kebenaran, itulah Sapma PP itu harus berpikir kritis. Seperti yang kita dalam diskusi ini, ada sebuah kekritisan menurut saya cukup bagus untuk kita pertahankan, ya, namun juga harus dapat memberikan solusi. Jadi tidak hanya kritis, tetapi dia juga harus menciptakan suatu solusi yang baik dan memisahkan negara. Itu aja pesan saya. Oke, terima kasih Bang Rapen. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi terakhir kali sebelum saya memberikan kesimpulan untuk diskusi kali hari ini. Adakah teman-teman? Jelas Ketua. Cukup Ketua. Cukup ya. Oke. Jadi kesimpulan diskusi kita hari ini adalah kita ini adalah calon-calon dan benteng paling depan dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi. Jadi saya harap teman-teman dari apa yang tadi udah dijelaskan oleh Bang Rapen, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah keluar dalam forum ini, bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan berorganisasi kalian, berdasarkan Pancasila itu, berdasarkan lima sila tersebut, biar kita bisa menjadi contoh, biar kita bisa menjadi role model di lingkungan UKI dulu aja. Lingkungan UKI, baru kita bisa lebih luas lagi nanti.
mungkin se-Jakarta, se-Indonesia, bahwa Sapma UKI ini anggota-anggotanya emang menunjukkan di baju Pancasilais yang ya Pancasila itu emang ada dan abadi. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, jangan apa ya, jangan stop untuk belajar. Dan saya mengutip ya, ruang kelas itu terlalu kecil untuk belajar. Jadi organisasilah adalah tempat yang paling pas untuk kita belajar. Jadi teruslah berorganisasi, teruslah bersosialisasi, terbentuk. Pancasila. Abadi. Merdeka. Jadi terima kasih aja semuanya ya. Siap Bang, terima kasih juga Bang. Screenshot. Aku dari Sapma PPUKI mengucapkan terima kasih untuk Bang Rapen udah apa namanya mau dan menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam diskusi bincang Pancasila kita hari ini. Nanti segera ada kenang-kenangan lah Bang dari Sapma PPUKI yang bakal kita antar ke kantor Abang. Sekaligus kita setahun lama Bang ngobrol-ngobrol lah Bang. Siap-siap. Jadi itu aja Bang dari Sapma PPUKI. Mungkin sebelum menutup, mungkin host bisa kita foto bersama dulu. Ya, kita screenshot, kita on cam dulu semuanya biar kita adalah kenang-kenangan bersama Bang Rapen ini. Ya, enak yang nge-fap. Ya, teman-teman mungkin dinyalakan dulu kameranya. Wih, Roni ganteng banget Roni. Bang Axel, sekretaris komisariat, kita Bang Pin. Halo, ayo teman-teman dinyalakan kameranya. Udah semua? Tinggal Bang Kevin itu. Halo Bang Kevin. Kira kalau enggak ke toilet Bang Kevinnya, Bang. Oh ya udah. Foto aja, Sek. 1 2 3 1 2 3 Oke. Terima kasih Bang Rapen. Oke, terima kasih semuanya ya. Sukses selalu sama Bang. Terima kasih juga Bang. Hai Bang. Thank you Bang.